banget. Terus hari ini kita lagi jalan-jalan di perumahan Azalea Garden. Nah, gitu. Tapi ini kita kesorean ya. Jadi enggak apa-apa lah ya kita jalan keliling-keliling. Ternyata perkembangannya tuh pesat banget. Yang dulu di sini itu masih tahap pembangunan. Sekarang sudah tadaa, udah berpenghuni semua. Pokoknya selamat deh buat teman-teman yang udah memilih Azalea Garden sebagai rumah impiannya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow, so I can understand it fully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Almas. Berjumpa lagi bersama Putri di sini. Oh iya, di kesempatan kali ini aku mau ngajak sahabat Almas untuk berkunjung ke perumahan Azalea Garden. Oh iya, kan udah lama banget nih kita nggak berkunjung ke sana. Nah, kayak gimana sih keadaannya sekarang, pembangunannya, perkembangannya? Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, nyalain tombol loncengnya, serta di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Semoga supaya lebih banyak yang tahu tentang perumahan Azalea Garden ini. Nah, sebelum kita memasuki ke perumahan Azalea Garden, perlu kita bahas juga perumahan Azalea Garden ini adalah perumahan subsidi yang basic 2 lantai loh, sahabat Almas. Ini bagi yang belum tahu ya, kita kasih tahu basicnya 2 lantai. Rumahnya tuh deket banget loh dari stasiun Daru. Itu hanya berjarak 800 meter dari stasiun Daru. Kalau naik motor itu cuman ya 3-4-5 menit loh. Kalau jalan kaki lumayan 12 menit gitu loh, sahabat Almas. Dan harganya pun masih standar loh, masih harga 169-an deh kalau nggak salah ya. Ini kalau salah tuh mohon dikoreksi. Oke, ini kita lagi menuju perjalanan ke sana loh. Nah, ini udaranya masih seger banget, sabar Almas. Ini jalanannya, dan dia ini berdekatan banget sama perumahan Daru Raya. Pokoknya nanti kalian lihat pasti kalian jatuh cinta deh sama perumahan Azalea Garden ini. Ya, rumahnya itu tidak seperti rumah subsidi. Kenapa dibilang seperti itu? Ya pokoknya cakep banget, rumahnya 2 lantai. Dikasih spek 2 lantai gitu loh. Jadi kalau kita beli rumah di Azalea Garden itu bisa kita langsung kita tingkatin 2 lantai. Karena kenapa? Sudah dibikin di rangka bangunannya itu. Oke, ini sepertinya kita sudah mau nyampe loh. Ini adalah gerbangnya Azalea Garden loh. Ayo, teng 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 teng. Tara! Nah, kita sudah nyampe di gerbangnya perumahan Azalea Garden. Tapi sayang banget ya, sahabat Almas. Ini di pintu gerbangnya ini belum ada security-nya. Tapi kurang tahu sih, mungkin kemungkinan ya, mungkin sudah pulang atau kayak gimana gitu. Kita lihat tadi tuh tidak ada security-nya gitu. Nah, ini di sekitar 9 bulan atau 8 bulan yang lalu aku pernah kesini loh, sahabat Almas. Nah, perumahan itu belum seperti ini sekarang. Ini udah bener-bener garden, bener-bener adem. Karena ini dulu ini masih gersang. Bisa kalian lihat kan di sekelilingnya, pohon-pohonnya udah pada tumbuh gede. Dan ini dulu belum banyak penghuni loh. Nah, sekarang ini udah full. Dan sekarang itu
di Azalea Garden ini baru pembangunan tahap 3 dan ya sepertinya bakal habis lebaran mungkin tahap 4 akan dibangun. Nah, ini dulu belum ada banget loh, sabar Almas. Bisa kalian lihat kan? Ini di Udafu loh, orang itu langsung rumahnya jadi, akad kredit, langsung tinggal di sini. Asri banget lah. Tidak kalah menarik lagi ya. Tidak kalah menarik. Kita lihat jalanannya. Jalanannya luas banget. Oke. Nah, buat teman-teman sahabat Almas yang sudah beli rumah di Azalea Garden, selamat ya. Semoga lancar. Dan bagi yang baru bayar DP ya, semoga lancar, semoga dilancarkan rezekinya. Pokoknya semuanya. Nah, itu post-security-nya. Di setiap klasternya ada post-security seperti itu. Di portal. Ini untuk antar klaster ya. Oke, sabar Almas. Dan kita mau keliling-keliling, mau melihat ke tahap 3 dan tahap 4 kalau sudah ada ya. Nah, bagi teman-teman kemarin yang pengen tahu untuk tahap-tahapan di Azalea Garden, kita cuma bisa menampilkan seperti ini aja karena sudah kesorean ya, sabar Almas. Jadi di next time insyaallah sih kita bakal lihat ya perkembangannya, tahap-tahap yang lagi di ini kayak ini tahap 3 deh. Ini adalah tahap 3 yang baru selesai dibangun. Oke, pokoknya jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, and share ya. Sahabat Almas Bangsa dan Sana Air, welcome back my YouTube channel. Oh iya, berjumpa lagi bersama aku Putri. Aku berada di kantor pemasarannya Azalea Garden. Nih, sore hari ini aku itu keliling-keliling di perumahan Azalea Garden. Gimana menurut teman-teman? Bagus? Atau bagaimana? Oh iya, sebelum kalian nonton video, lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info dari channel Putri Alam. Oke, yuk ikutin aku. Let's go. Ini dulu di waktu pertama aku upload ini masih tahap pembangunan loh teman-teman sahabat Almas. Nah sekarang dia udah jadi seperti ini. Ini aku lagi ada di kantor pemasaran Azalea Garden. Gak salah tuh. Hai. Seger banget. Terus hari ini kita lagi jalan-jalan di perumahan Azalea Garden. Nah, gitu. Tapi ini kita kesorean ya. Jadi nggak apa-apa lah ya kita jalan keliling-keliling. Ternyata perkembangannya itu pesat banget. Yang dulu di sini itu masih tahap pembangunan, sekarang sudah darah, udah berpenghuni semua. Pokoknya selamat deh buat teman-teman yang udah memilih Azalea Garden sebagai rumah impiannya. Jangan lupa di subscribe, like, and share.
sahabat Almas, ini aku berada di perumahan Azalea Garden. Oh iya, ini untuk info untuk teman-teman yang kemarin udah ambil rumah di Azalea Garden tahap 3 dan tahap 4. Nah, sekarang itu baru tahap 3 yang dibangun, sedangkan tahap 4-nya belum dibangun ya. Jadi bagi yang nanya kemarin, itulah jawabannya. Udah kelar nih ya, jalan-jalan di perumahan Azalea Garden. Gimana teman-teman? Ya, tertarik gak nih sama perumahan Azalea Garden? Rumah subsidi berkonsep dua lantai. Gimana? Oke. Oh iya, terima kasih ya sudah ikutin aku. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe.